Nah pemirsa, tadi kan kita sudah bikin pancake. Sekarang kita mau bikin minuman segar nih pemirsa. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Mas Erwin ya, yang merupakan bartender dari Che Sundang Shabu Shabu Brand Story. Kita mau bikin minuman segar apa nih? Sore ini kita bikin mocktail. Mocktail? Mocktail dari bahan dasarnya soda dan buah-buahan aja. Oke, namanya apa nih? Mojito Mocktail. Mojito Mocktail ya. Nah, berarti bahan-bahan utamanya apa nih? Oh, bahan utamanya ada buah. Ada nanas, stroberi, kiwi, dan soda, dan sirupnya. Soda dan sirupnya? Iya, betul. Oke, nah sekarang bisa kita langsung mulai bikin ya? Boleh, pertama-tama kita tuang sirup mojitonya 30 mili. Iya. Oke, kita tuang dulu. Baru kita siapkan buah-buahnya. Dijadikan dasar ya, base-nya. Permisi, boleh? Maaf. Oke, kita pakai handblock dulu, biar steril. Kita kupas pangkalnya dulu. Kita potong dadu 3 bagian. Kita potong pineapple-nya dulu. Ini untuk aromanya. Oh, jadi untuk pineapple-nya lebih di aroma ya. Betul. Baru kita potong kiwinya. Oke, baru kita tuang ke dalam, Mbak ya. Ini cukup 3 saja ya? Cukup 3 aja. Kalau misalkan mau ditambahin dengan perpaduan buah yang lain juga bisa. Oke, selanjutnya. Siap, selanjutnya. Oke, kita tuang es dulu. Cukup kira-kira. Oke. Baru kita mulai tuang dengan sodanya. Baru kita tambahin garnish seri dan daun mint. Wah, sentuhan terakhir ya. Ini cantik sekali kalau kita lihat dari perpaduan warnanya ya, mungkin dari hasil buah-buahan tadi yang udah kita campurkan, kombinasikan gitu ya Mas Erwin. Oh, ini bagus sekali ya pemirsa dan praktis sekali buatnya mocktail, mojito mocktail ya. Mungkin di rumah juga bisa dibuat kalau lagi iseng-iseng ada kumpul dengan keluarga. Dan nanti kalau mungkin lagi cuaca panas ya, betul. Minum mocktail ini enak banget pemirsa, harus coba sendiri di rumah. Dan kalau tadi belum sempat untuk mencatat resepnya, tenang aja kita kasih cuplikannya berikut ini. Baru saja saya icipin minuman segar ya tadi, mocktail mojito yang kita...
kita bikin sama Mas Erwin nih. Rasanya tuh seger banget emang pemirsa. Ini dari sirupnya aja udah ada rasa-rasa mintnya ya Mas ya. Dan perpaduan nih antara sirup sama buah-buahannya tadi ada asam-asamnya juga, emang seger banget. Dan kalau misalnya panas-panas gitu pas ya kalau kita minum ini. Nah sekarang saya mau cicipin ininya nih, pancake-nya. Gimana? Mantap, Char. Wah, pemirsa mungkin kalau sekilas melihatnya kayak martabak gitu ya. Tapi yang spesialnya, uniknya di sini dia ada dari pancake-nya itu bercampur dengan telurnya. Oh, enak banget ya rasanya. Hari ini kita udah bikin resep yang spesial banget, pemirsa. Masakannya unik. Makasih banget ya untuk Chef Ibnu yang sudah bikinin pancake jamur champignon. Dan juga Mas Erwin, terima kasih udah bikinin mocktail mojito buat kita ya. Dan tentunya dari Cesundang Shabu-Shabu Brand Story, saya Francisca Rati pamit undur diri. Bila tadi tidak sempat mencatat resep, langsung saja mampir ke Facebook. Dan jangan lupa untuk selalu kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat redaksi kami di kreasidapursehat@daitv.co.id. Bisa juga SMS ke 0852-8580-8559. Dari Gandaria City, Jakarta, jangan lupa penuhi gizi dengan masakan sehat. Sampai jumpa!